Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau nge-review ini sepatu yang baru aja kita dapat dari Revel ya. Jadi kita ikutan Revel Hoops Indonesia ya. Gaya-gayaan ya, Bang Bingkai ikutan Revel sepatu Air Jordan. Taunya dapat. Setelah dapat nomornya kegedean ya kan. Karena biasanya katanya kalau biasa pakai nomornya misalnya 36 berarti pakai 37. Kayak gitu, dan dia ternyata setiap size-nya itu antara size woman dan men itu beda. Ada GS, grade school itu beda ya. Jadi ternyata kita juga baru tahu kayak gitu-kayak gitunya ya di sneakers. Jadi kita sekalian aja sharing di channel Warung Bingkai. Kali-kali subscribernya teman-teman Warung Bingkai itu penggemarnya Air Jordan juga ya kan. Tadi kita beli ini memang ya kalau pengen terus bisa beli dengan harga retail apa salahnya ya. Ternyata kita dapat, sebenarnya kita dapat yang kedua ya. Kenapa? Pertama kita pernah dapat juga itu ukuran saya dan benar, karena saya memang udah mengukur waktu itu nomornya 9 dan pas beli untuk istri ternyata dapatnya nomor 7 itu bukan nomor 38 ternyata nomor 40 karena ini 7-nya ukuran pria, harusnya nomor 7 ukuran wanita, women's ya. Jadi itu kalau nomor 7-nya women's itu 38 lah kira-kira, karena istri pakainya 36, pakainya 37, 38 biasanya gitu, karena dia 36 itu lebih sempit. Oke, nah sekarang kita mau review. Sebenarnya sepatunya seri terbaru ya, jadi Air Jordan 1 Low, jadi dia warnanya cherry wood red, semen grey, cherish boys robe, rich chamen, nggak tahu udah apa nya artinya. Pokoknya ini kita belinya di Hoops Indonesia. Tuh sebenarnya warnanya manis banget ya. Ya tuh deketin, boleh deketin. Tuh detailnya liatin. Ya tuh nggak usah gerak kameranya, ini aja kamu perhatiin ya. Oh ini belum dipakai, ini masih baru banget tuh. Jadi dari detail solana semuanya ini legit ya. Katanya bilangnya kalau yang original itu legit. Tuh. Ini tuh. Tuh. Keren kan? Dan ini kita ikut travel ya. Jadi dapatnya ini sama topi ini nih tuh. Dapatnya. Gitu, jadi kita beli ini sama topi ini. Ya. Ini udah akan kita jual lagi karena percuma saya pakai kekecilan, mau dipakai istri kegedean. Jadi ini memang ukuran tengah-tengah. Jadi ini setara ukuran 40 ya pada umumnya. Jadi kalau yang mau beli kayak gini nih yang nomor 39 muat nih. Ya. Kayak gitu tuh. Lihat tuh ya. Keren kan? Dia warnanya merahnya agak malu nih, beda sama yang punya saya. Warnanya merah tuh. Lihat. Oke. Gitu aja. Jadi tipsnya kalau misalkan mau beli, mendingan ikut travel ya. Travel itu lelang, lelang harga retail, jadi harganya itu bisa setengahnya lebih murah, karena yang beli itu nggak bisa semua orang beli, harus diundi istilahnya kayak gitu ya. Untuk cara-cara lelangnya nanti kita bikin videonya kalau memang video ini ramai banyak yang nonton, karena ini sebenarnya di luar konteks Warung Bingkai, percetakan ataupun mesin Epson, ini hanya hiburan aja ya tuh. Sepatu gitu ya, siapa tahu suka buat teman-teman subscriber Warung Bingkai ya, tertarik gue sama sepatu ini. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.